hukum menikah manusia dengan jin, apakah mungkin dan terjadi pernikahan itu? Kalau memang terjadi, bagaimana pandangan ulama? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang mungkinkah manusia menikah dengan jin, kita akan bicara mungkin atau tidak dulu, baru kita bicara hukum. Maka ulama mengatakan memang terjadi khilaf di antara ulama, apakah mungkin manusia itu menikah dengan jin. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat al-Imam al-Mujahid, kemudian al-Imam al-A'mash dan juga Qatadah, serta sebagian besar dari madhab Hanafi, bahkan ada yang menasabkan kepada perkataan Imam Malik. Walaupun penasaban kepada Imam Malik ini ada yang mengkritik bahwa imkanu wuku'i dhalik, memungkinkan ada manusia itu menikah dengan jin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mustahil. Tidak mungkin, bahkan mustahil manusia bisa menikah dengan jin. Dan ini pendapat Ishaq ibn Rahawi dari madhab Syafi'i. Kemudian satu riwayat daripada Hasan al-Basri. Kemudian juga yang dikuatkan oleh madhab Syafi'i dan juga Imam Al-Mawardi, dan dari kalangan ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Rashid Ridha dan yang lainnya, mengatakan mustahil. Mustahil ada orang menikah dengan jin. Nanti kita akan sebutkan dalil masing-masing. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan mungkin ada jin menikah dengan manusia, mereka berdalil dengan surah Ar-Rahman ayat 56. Ketika berbicara tentang bidadari-bidadari sorga, lam yatmithunna insun qablahum walajan, di mana bidadari itu tidak pernah tersentuh oleh manusia sebelum dan juga tidak pernah tersentuh dengan jin. Di sini ada penyebutan manusia dan jin. Artinya ini kan bicara tentang bidadari sorga. Tapi kalau seandainya bicara tentang wanita-wanita dunia, berarti mungkin disentuh oleh jin dan manusia. Pemahamannya seperti itu. Kemudian pendapat yang apa, dalil yang kedua, surah Al-Isra ayat 64. Di mana Allah mengatakan wasyarikhum fil amwali wal aulad. Di mana jin-jin atau syaitan-syaitan itu terkadang bersyirikat dengan mereka manusia dalam harta dan anak-anak. Kalimat bersyirikat di sini artinya orang-orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak membaca basmalah dan tidak ta'awudz kepada Allah, maka mungkin ada jin yang bersyirikat dalam hubungan. Ketika ada memungkinkan berserikat dalam hubungan intim, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a ar-rajulu imra'atahu wa lam yusammi in tawasyaitanu ila ihlilihi fayujami'uma. Apabila seorang laki-laki menggauli istrinya dan tidak baca basmalah, maka setan ikut bergabung dan ikut melakukan persetubuhan di situ. Berarti memungkinkan setan itu menikah dengan jin karena bersyirikat dalam hubungan suami istri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara dalil bahwa mungkin jin itu menikah dengan manusia. Adapun dalil yang mengatakan mustahil, tidak mungkin jin itu menikah dengan manusia. Satu dalilnya surah Ar-Rum 21. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian atau jenis kalian azwaja, pasangan masing-masing. Di sini ada kalimat dari jenis kalian. Dan khitab ayat ini kepada Adam dan keturunannya. Berarti yang hanya menikah itu adalah manusia dari jenis manusia, jin dari jenis jin.
tidak bisa disilang. Kenapa demikian? Karena disitulah akan engkau dapati ketenangan, kemudian muncul perasaan kasih dan sayang, dan itu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Karena mustahil manusia menikah jin itu akan timbul perasaan cinta, kasih sayang, ketenangan mustahil didapati. Berarti dari maksud pernikahan saja enggak akan mungkin tercapai antara pernikahan jin dan manusia itu. Kemudian pendapat yang kedua, dalil yang kedua, bahwa dari segi penciptaan, asal penciptaan saja sudah berbeda. Di mana jin diciptakan dari api, kemudian manusia diciptakan dari air. Api dengan air itu mustahil ketemu. Kalau sempat api ketemu air, padamlah api itu. Jadi enggak akan ketemu tuh api dengan air itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa mustahil, tidak mungkin terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, taib, dari sini kita ketahui bahwa mungkin ataukah tidak mungkin terjadi khilaf pendapat. Ada yang mengatakan mungkin, ada yang mengatakan tidak mungkin. Sekarang seandainya kita mengambil pendapat yang mungkin, anggaplah kita mengambil pendapat yang mungkin, mungkinlah jin itu menikah dengan manusia. Sekarang kita bahas bagaimana hukum pernikahannya, macam mana resepsinya, ya, karena makanan jin dengan makanan manusia itu beda, macam mana walimahnya. Jadi harus dipisahkan kamarnya gitu ya. Piringnya, menunya itu catering sendiri itu. Mungkin catering dari kanjinnya. Pata ulama mengatakan, kalaupun memang terjadi pernikahan, maka di sini pula ulama berbeda pendapat tentang hukum menikah dengan jin. Yang pertama, pendapat yang pertama, an-nahyu an dzalik, dilarang. Tidak boleh manusia menikah dengan jin, walaupun mungkin. Artinya haram hukumnya. Nanti akan sebutkan tentang pendapat ulama masalah haram menikah dengan jin. Yang kedua, tidak sampai haram tapi makruh. Yang ketiga, mubah, boleh saja. Taib. Adapun yang mengatakan haram hukumnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Syarhul Jami As-Saghir. Beliau mengatakan la tajuzu al-munakahatu bainal insi wal jin wa insun al-ma'u liikhtilafil jinsi. Tidak boleh menikah manusia dengan jin karena manusia itu tercipta dari api. Di sini ada perbedaan tentang jenis, jenis manusia dan jenis jin. Sehingga dari perbedaan jenis ini, kata ulama ini mengatakan haram. Tidak boleh menikah manusia dengan jin. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-mu'tamad, pendapat yang dipegang, annahu la yahillu nikahu, tidak halal menikahi mereka bangsa jin. Artinya haram. Lawan halal itu haram kan itu. Bahkan berkata Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala ketika ditanya soal hukum menikah manusia dengan jin, maka dia mengatakan hadza fihi khilaf. Memang ini ada khilaf di antara ulama, beliau tidak mengingkari, tapi beliau mengatakan la yumkin at-tahaqquq min islamihim wala dinihim. Sekarang kita tahu, okelah mungkin, karena ini khilaf di antara ulama, bagaimana anda mengetahui bahwa pasangan anda dari kalangan jin ini, kata Syekh bin Baz, agama mereka betul-betul Islam. Bagaimana cara mengetes agamanya, kan begitu? Maka beliau mengatakan, fala yambagi at-tazawuj minhum bil kuliyah, maka tidak layak siapapun menikah dengan bangsa jin secara mutlak, karena jin itu para pendusta. Bisa saja dia bukan muslim ngaku muslim untuk menyesatkan orang. Ini menurut Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada juga yang mengatakan makruh.
Tetapi ada juga yang mengatakan boleh, di antaranya pendapat Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Nikahuhum jaizun aqlan, nikah mereka boleh secara akal. Dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Imad Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'i, Ibnul Imad Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i mengatakan dibolehkan. Tapi pendapat yang kuat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh, haram manusia menikah dengan jin. Ada beberapa hal kalau kita kupas sedikit tentang madharat menikah jin dan manusia ini. Pertama, nikah secara syar'i itu untuk ulfah. Ulfah itu maksudnya supaya terhubung perasaan cinta antara suami ke istri atau sebaliknya. Kemudian sukun, ketenangan. Kemudian al-istiqnas, ya, supaya terus-menerus menjadi teman hidupnya. Dan juga al-mawaddah, dan juga kecintaan. Sementara apabila manusia menikah dengan jin, tidak mungkin mendapatkan ini semua, mustahil. Cuman caranya? Karena bentuk jin itu sendiri menakutkan. Ya kan, menakutkan kan? Sampai ada seorang syekh meruqyah. Jadi orang ini kemasukan jin paling cantik di kabilahnya. Seorang syekh meruqyah. Siapa kamu? Katanya. Saya jin. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Cantik tidak cantik? Bahkan tercantik di kabilahnya. Ketika dijelaskan bagaimana bentukmu, dia mengatakan saya punya 10 kaki. Itu jin yang paling cantik. Kakinya 10. Berarti antum bisa bayangkan gurita. Itulah kayak gurita. Coba, karena jin itu tidak mungkin menikah dengan manusia kecuali tasyakul kan. Kecuali dia sudah menghabiskan kekuatannya untuk beralih rupa. Itu sudah lemah dia. Kemudian di sini juga yang kedua, bahwa lam yarid al-idhnu minasyari fi dhalik. Tidak ada dalil yang membolehkan menikahnya seorang manusia dengan jin. Berdasarkan surah An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai. Sementara kalimat nisa ini khusus untuk manusia, bukan untuk jin. Maka selain itu tidak boleh. Berarti kalau seandainya menikah dengan jin dianggap haram. Ketika haram tidak sah, ketika sah berzina. Ya. Kemudian juga ada kias. Dalam Islam saja seorang budak dilarang menikah dengan orang merdeka kan. Pamannya saya punya budak perempuan. Islam melarang, tidak boleh seorang tuan menikahi budaknya. Kenapa? Karena akan terjadi madarat. Madaratnya apa? Sebab kalau bayi ini lahir, maka anaknya akan menjadi merdeka karena ikut nasab bapaknya kan. Dan anaknya lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibundanya. Ibundanya masih budak, sementara anaknya statusnya merdeka. Inilah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha, ketika ada seorang budak melahirkan tuannya. Lah kalau orang merdeka dengan budak saja dilarang dalam Islam karena ada madharat, bagaimana manusia menikah dengan jin? Tentu lebih madharat. Lebih madharat lagi. Ya. Kemudian kalau seandainya memang hamil gitu ya, baik jinnya yang hamil karena perempuannya dari jin atau manusia yang hamil gitu ya karena pernikahan dengan laki-laki dari jin, itu nanti kalau lahir kayak apa itu anaknya? Ya, kalau umpamanya kakeknya nikah sama jin, anaknya jadi apa? Jadi setan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jadi banyak pertanyaan yang susah dijawab nantinya. Kemudian juga Al-Imam Al-Mawardi beliau mengatakan ini mustangkarun lil ukul, enggak bisa dicerna menikah dengan jin dan manusia, litabayunil jinsaini, karena berbeda jenis, waqtilaf at-tab'aini, karena berbeda tabiat. Sudah jenisnya beda, tabiatnya pula berbeda. Kemudian juga bentuk badannya kita tidak tahu.
Kecuali kan dia tasyakul saja, kalau dia memang beralih rupa bolehlah kan itu ya, nampak gitu. Tapi kalau dalam bentuk asli, cemana dia tahu bentuk aslinya seperti apa? Sehingga karena sudah berbeda jenis, berbeda tabiat gitu ya, yang satu bentuknya jasmani, yang satu bentuknya ruhani. Cemana akan ketemu jasmani dengan ruhani? Makanya kata beliau, ini mustangkarun lil uqul, mustahil nih, enggak bisa dicerna, kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala. Kemudian juga di antara madaratnya juga adalah disebutkan di sini, ya tarattab alaihi mafasid katsir. Maka akan banyak kerusakan di dalamnya. Li kudrati al-jinniyati ala tashakkuli bi suratin ukhra. Wa kaifa yathiku anna allati tukhalituhu hiya zaujatuhu haqqan. Kalau seandainya jin sudah menikah dengan antum, kemudian jin ini kan beralih rupa baru bisa digauli kan gitu. Apakah kita tahu bahwa jin yang beralih rupa adalah pasangan kita? Bisa saja dia ganti-ganti pasangan kan itu ya. Saya mau ke sana dulu, gantikan saya. Bisa saja kan itu ya. Namanya jin enggak bisa dilihat. Ya, bisa saja dia ngomong begitu, saya sibuk nih. Enggak enak pula dengan suami saya itu. Kamu gantikan dulu lah biar enggak curiga sama saya. Jadi kalau mereka selingkuh itu enak gitu ya. Karena tidak bisa dilihat. Jadi enggak bisa gitu ya. Kemudian juga hadis-hadis tentang biwuku'i zawaji minal insi lil jin, apa namanya, terjadinya pernikahan manusia dengan jin itu semuanya dhaif, tidak tertetapkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh saja hadisnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi dia bertanya, ya Rasul, apakah dalam diriku adalah ada jin ya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ya, karena di sana ada orang-orang yang disebut mugharribun. Siapa mugharribun itu? Alladhi yastariku fihimul jin. Orang-orang yang selalu bersyarikat dengan jin. Hadis ini lemah. Dilemahkan oleh para ulama. Intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, secara singkat mungkin ada tiga poin tentang bahaya menikah dengan jin itu. Satu, pasti akan terjerumus kepada al-fawahish antara Bani Adam dengan jin. Pasti akan terjadi al-fawahish, artinya perzinahan, kerusakan, macam-macam. Ya, tidak mungkin tidak, itu pasti terjadi. Kemudian yang kedua, ma yatarattab ala tanakuhi bainahuma min adh-dhurriyyati wal hayati zawjiha. Dalam menikah itu kan salah satu tujuannya adalah memiliki keturunan, memperbanyak anak, karena Rasul akan berbangga dengan banyak umatnya pada hari kiamat. Apakah mungkin manusia ketika menggauli jin atau sebaliknya akan bisa punya keturunan sementara jenisnya sudah berbeda? Ya, rahim mereka berbeda dengan rahim manusia kan gitu. Jadi ini pun jadi masalah. Ya. Berarti tidak punya keturunan dengan mereka. Tidak ada keturunan dari jin. Jadi kalaupun seandainya nih ada seorang suami menggauli istrinya, lupa membaca basmalah atau isti'adzah, kemudian jin ikut menggauli di situ. Ya, memang kedua-duanya akan merasakan nikmat duniawi, tetapi tidak bisa membuahi jin itu. Dan tidak bisa juga kemudian memecahkan keperawanan. Karena yang satu ruh, yang satu jis, macam mana caranya kan itu. Artinya bahwa dari sini saja sudah madarat, karena tidak mungkin kemudian pernikahan manusia dengan jin akan melahirkan keturunan. Adapun kemudian yang ada di medsos gitu, ya ada orang yang mukanya jelek kemudian mengatakan karena ibunya kawin dengan jin gitu. Apa pula, enggak ada urusannya. Enggak ada. Manusia itu diciptakan sebaik mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian juga yang ketiga, bahwa bermuamalah dengan bangsa jin ini pasti akan memadaratkan banyak perkara. Karena jin itu memang kalau dia muslim, dia tidak mungkin bermuamalah dengan manusia yang muslim. Kehidupan mereka sendiri. Berarti yang memungkinkan muamalah dengan manusia itu jin-jin yang kafir. Jin-jin yang fasik, walaupun dia muslim mungkin fasik.
Dan otomatis tujuan mereka sendiri menikah dengan manusia untuk merusak manusia, bukan untuk memperbaiki manusia. Maka tidak perlu berbangga. Tidak perlu berbangga orang itu, oh kakek saya menikah dengan jin. Apa kebanggaan kan itu ya. Oke, ada foto walimahnya, la ilaha illallah kan, sampai ke walimahnya. Cuman itu fotonya tuh. Bentuknya kayak apa itu yang hadir di situ. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bicara tentang masalah asnaf, asnaf apa namanya? Kelompok-kelompok dari kalangan jin itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jin itu salah satu asnaf. Jin itu ada tiga jenis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kata beliau? Simfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Ada jenis jin itu punya sayap, dia terbang ke sana kemari. Kemudian wasimfun hayyatun wakilab. Dan kelompok yang lain jin itu bentuknya ular-ular, bentuk ular-ular dan anjing-anjing. Jadi ketika walimah banyak ular yang hadir itu ya ular-ular itu. Ular, kemudian anjing-anjing gitu ya. Ya Allah ya. Kemudian wasimfun yahlun atau yahulluna wa yat'anun. Yahulluna wa yat'anun, dan kelompok yang lain mereka jin yang tinggal diam di rumah-rumah kaum muslimin, ataupun wayat anun ke sana kemari, dia rihlah safar ke sana kemari. Itulah jenis-jenis jin. Jenis-jenis jin yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Tha'laba Al-Khushani radhiyallahu anhu. Di sana memang banyak pembagian soal macam-macam jin itu, ikhwan. Seperti umpamanya menurut ahli kalam. Menurut ahli kalam ya. Ahli kalam itu maksudnya orang-orang filsafat. Jadi mereka membagi ketika bicara tentang jin itu, kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, al-jinnu inda ahli kalam, jin menurut ahli kalam orang-orang filsafat, ala maratib, itu ada tingkatan-tingkatannya. Fa idza dzukiru atau naam fa idza dzukirul jin khalisan qalu jinniyun, atau fa idza dzakaru al jinna, apabila mereka menyebutkan kalimat jin khalisan secara apa namanya mutlak gitu ya, enggak ada embel-embel yang lainnya, maka mereka mengatakan itulah maksudnya jin. Apabila disebut jin ya jin gitu. Fa idza aradu annahu mimman yaskunu annas, tetapi kalau yang dimaksud jin yang hidup bersama manusia di rumah-rumah itu, qalu, mereka mengatakan amir, itu sebutannya amir ataupun jamaknya awamir. Jadi jin-jin yang ada di rumah itu disebut amir namanya. Kemudian fa in kana mimman ya'ridu lisibyan, qalu arwah. Tapi kalau yang dimaksud jin-jin yang suka main-main dengan anak-anak, mempermainkan anak-anak tuh seperti anak-anak indigo gitu ya. Gitu suka dimain-mainin sama anak, sama jin itu. Karena jin ini terkadang kalau tasyakul itu suka mewarna-warnai badannya. Untuk apa? Menakut-nakuti. Jadi kalau antum ke tempat gelap-gelap itu, kadang-kadang apa namanya ada mungkin sekilas gitu ya, ada warna putih lewat gitu ya, atau warna-warna yang lainnya, itu memang jin seperti itu. Jin itu terkadang mereka menakut-nakuti manusia itu dengan menggunakan warna-warna di badannya. Tasyakulnya itu dengan talawun mewarnai badannya. Kayak antum di lampu merah itu ada manusia silver tuh. Kayak gitulah. Manusia silver ya, itu. Itu kan jin itu seperti itu. Jadi kadang-kadang antum lewat di kuburan, tiba-tiba pohon pisang jadi setan. Setelah betul-betul ditengok, ternyata pohon pisang. Tapi kalau sekilas itu kayak ada bayangan gitu ya. Itu setan itu, jin yang nakut-nakuti kita. Makanya terkadang anak indigo itu, ya terkadang melihat jin. Tetapi setelah tasyakul, atau karena imajinasinya anak itu, karena suka ditakut-takuti setan, sehingga seolah-olah melihat setan, padahal tidak gitu ya. Nah, jadi ada namanya jin itu arwah. Makanya Rasul melarang mengeluarkan anak-anak di waktu maghrib. Kata Rasul, jangan mengeluarkan anak-anak kalian di waktu maghrib, karena itu saat setan sedang tala'ub, sedang main-main gitu ya. Dan fa in khabutha, kalau jahat jin itu,
maka disebut marid. Marid ini kepala jinnya, ya, ketua jinnya. Bahkan dalam sebuah kitab, ya, yang ini jadi rujukan bangsa jin, itu nanti saya akan sebutkan beberapa nama jin yang dijadikan rujukan tukang sihir. Kitab Syamsul Ma'arif itu. Di situ dijelaskan nama-nama kabilah-kabilah jin itu. Wallahu alam sandarannya kemana, ya, tapi sebagai pengetahuan nanti saya sebutkan. Kemudian fa'in zada ala dhalik, jadi kalau seandainya lebih parah daripada jin marid disebut ifrit. Itulah yang kemudian di zaman Sulaiman pernah tunduk kepada Sulaiman dan berjanji untuk mengangkat istana Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina sebelum Sulaiman bangkit dari singgasananya. Berarti punya kekuatan tuh jin ifrit itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah jin itu ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah azza wa jal. Menurut kitab dalam kitab Syamsul Ma'arif, dan saya sudah jelaskan kitab ini rujukan tukang sihir dunia, ya. Jadi dalam kitab itu ada namanya jin itu ad-dawiyin. Ad-dawiyin itu jin yang bercahaya. Maksudnya jin yang bercahaya itu adalah jin dari kalangan nasibin yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan disebut jin nasibin itu. Maka turunannya itu semua masuk Islam. Nah, itu disebut dawiyin namanya. Jin-jin Islam keturunan nasibin itu disebut al-jinnu ad-dawiyin, jin yang bercahaya. Kemudian juga ada yang kedua namanya al-jinnul qamari. Kalau dawiyin kan cahayanya terang, kalau qamar bulan kan cahayanya agak samar-samar, redup-redup. Ini pun bagian daripada jin muslim. Bahkan dalam kitab itu disebutkan 80% jin al-qamari ini muslim, hanya 20% yang kafir katanya. Dari mana tahu persen-persenan ini? Ya. Apa ngecek di Disduk Jin kan enggak tahu juga. Kemudian juga yang ketiga, ada namanya al-jinnun nariyah. Nah, ini jin keturunan iblis. Semua kafir al-jinnun nariyah ini. Karena nar itu diambil dari kata api. Ya, sesuai dengan ciptaannya. Dan ini kebanyakan kafir, ya, ini pengikut iblis gitu, ya. Kemudian ada jin namanya al-ma'iyun, jin yang hidup di air. Makanya mereka membuat istana, istana iblis di air kan itu, di lautan. Mereka suka nyelam seperti jin-jin yang bekerja kepada Sulaiman kan, mereka menyelam-nyelam gitu, ya, dan membuat bangunan. Kemudian yang kelima adanya ada namanya al-jinnu at-turabiyun. Turab itu diambil dari tanah. Jadi jin itu hidupnya di dalam tanah dia. Ya. Kemudian juga ini namanya jin-jin jenis-jenis jin gitu, ya. Lah adapun kabilah-kabilah, jin juga punya kabilah. Kayak kita juga kan ada suku-suku ya di Indonesia itu, ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Padang, Melayu, macam-macam, ya. Kubata gitu, ya. Maka jin juga itu ada kabilahnya. Ada suku-sukunya. Yang pertama ada namanya Kabilatu Amir. Kabilah jin-jin dari jin-jin Amir. Ini biasanya khusus menempati rumah-rumah kaum muslimin. Khususnya kamar-kamar mandi. Makanya kalau masuk kamar mandi disuruh untuk berdoa. Ya, mereka tidak menyakiti secara badan. Kalau jin muslim mereka tidak akan menyakiti. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, kan perang Khandaq itu sahabat harus menjaga parit. Mereka meninggalkan rumah-rumah istri-istri mereka. Jadi ada seorang sahabat Ansor takut, khawatir dengan istrinya, takut diserang gitu, ya, dari belakang. Maka dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, saya ingin melihat istri saya." Kata Nabi, "Ya, bawa pedang. Aku takut nanti kau akan dihadang oleh Bani Quraidah." Pulang dia. Ketika pulang, istrinya dalam pakaian rumah langsung keluar. Marah, langsung mencabut pedangnya. Ya, karena aib seorang wanita keluar dalam pakaian yang seperti itu di zaman Nabi kan itu, ya. Rupanya kata istrinya, "Jangan istiajal, jangan terburu-buru, kau lihat di rumah." Akhirnya sahabat ini masuk ke dalam rumah, rupanya di kasur ada ular, ular besar. Ya. Akhirnya kemudian diseranglah ular itu dengan pedang.
sehingga ular itu menyerang balik, akhirnya sama-sama kena. Ular itu menggigit sahabat ini dan pedangnya berhasil memutus ular, mati dua-duanya. Kemudian sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di Madinah ini ada jin-jin muslim yang berada di rumah-rumah kalian. Jadi kalau kalian mendapati ular di rumah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah diusir pelan-pelan. Ya, diusir pelan-pelan, katakan kepada ular itu, kalau engkau seorang muslim jangan ganggu kami, keluar. Sebutkan tiga kali. Kalau memang tidak mau keluar, berarti memang dia ular. Maka bunuhlah ular itu setelah membaca ta'awud. Jadi diusir pelan-pelan dulu, jangan dibunuh. Bisa jadi itu jin muslim gitu maksudnya, kata Rasul. Ya, jadi ada jin-jin itu hidup di rumah-rumah gitu. Ini dalam kitab tersebut ada namanya kabilah Amir gitu. Ada kabilah Qarin. Kabilah Qarin itu yaitu yang suka sama orang itu, tidak lepas dari orang itu, disebut jin Qarin namanya. Yang suka ngasih was-was ke badan kita ini, suruh berbuat jahat, jahatlah kau gitu ya. Maling kau, korupsi kau gitu ya. Dia bisik-bisikan aja tuh. Ya, bunuh saja tuh, tembak saja kan itu. Woi, woi, tembak kan. Gitu kan. Jadi dia bisik-bisikin tuh. Ya. Jadi kalau sudah bisik-bisik itu namanya jin Qarin tuh. Kadang-kadang dukun ini sok ngawur. Ya. Ya memang mereka ngawur. Bukan hanya ngawur, mereka para pendusta gitu. Maksudnya gini, sebagian dukun itu menganggap bahwa bisa mengislamkan Qarin mereka. Bisa memerintahkan Qarin mereka. Mana bisa? Jin Qarin yang Islam itu hanya jin Qarin Nabi. Nabi berhasil mengislamkan, itu pun menjadi khilaf para ulama. Ya, ketika Nabi mengatakan setiap manusia itu Qarin, punya Qarin, jin kafir yang melekat sejak lahir sampai dia meninggal. Kata sahabat, apa kau punya Qarin wahai Rasul? Ya, aku juga punya Qarin, tetapi aku sudah membuat dia Islam. Fa aslama. Kalimat fa aslama di sini menjadi khilaf. Apakah aslama di sini maksudnya jin Qarin Rasul itu masuk Islam, ataukah yang maknanya aslama itu menyerah, artinya tidak menyakiti Nabi? Jadi ada ulama tafsirkan dua, jin Qarin Rasul tidak masuk Islam, tetapi dia menyerah kepada Nabi sehingga tidak menggoda Nabi. Ada yang mengatakan fa aslama di situ memang betul-betul masuk Islam. Jadi semua jin Qarin kafir kecuali jin Qarin Nabi. Kok bisa ada seorang dukun mengatakan mengislamkan jin Qarin? Sejak kapan jin Qarin masuk Islam? Kasyahadatnya di mana? Kuah mana untuk ambil legalitasnya keislaman dia? Ini kadang-kadang pendusta para dukun itu. Ya mereka pendusta, dajjal ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jadi ada kabilah jin Qarin ya. Ya Qarin semua itu satu kabilah. Ada namanya kabilah Al-Marid wal-Maradah. Yang jinnya gede-gede gitu, yang tinggi-tinggi, gede-gede badannya. Yang mereka suka jahat kepada manusia. Makanya di bulan Ramadan, ketika Nabi SAW mengatakan wasufidati syayatin, dan setan-setan diikat. Maksudnya tidak semua setan. Yang diikat itu ya setan dari kabilah Marid atau Maroddah. Jin-jin yang besar-besar, yang jahat-jahat itu ya. Yang suka menggoda manusia sampai tingkat kepada kekufuran dan kesyirikan. Itu yang kemudian diikat, tidak bisa bergerak. Adapun kroco-kroconya ya lepas kan itu. Makanya di bulan Ramadan masih banyak kan orang yang tidak puasa. Masih banyak orang yang maksiat. Nah, boleh jadi itu yang lepas tuh. Ya, yang lepas-lepas itu yang tidak puasa, yang maksiat itu ya. Jadi ada namanya kabilah Al-Marid dan juga Marad. Ada kabilah Ifrit. Ya, kabilah Ifrit dan macam-macamnya gitu ya. Jadi ada kabilah-kabilahnya jin itu. Kemudian juga jin itu punya nama-nama juga. Ada nama-nama. Dan biasanya nama-nama ini selalu dijadikan mantra-mantra dukun-dukun itu. Mereka memanggil-manggil nama-nama jin untuk membantu mereka. Ya, dan bahaya dukun itu mereka tidak pernah memanggil nama Allah. Mereka memanggil nama jin, ya mambang air, mambang tanah, mambang gitu. Nah, cuman di sini ada nama-namanya. Seperti contohnya ada jin namanya Walhan. Jin Walhan ini biasanya dijelaskan yuwaswisulil muslim asna as-salati.
memberikan was-was kepada seorang muslim di tengah-tengah solat. Dia masuk ke perut, kemudian buat bunyi-bunyi, kerbak-kerbuk, kerbak-kerbuk gitu kan. Kemudian disangka kentut, padahal tidak, akhirnya batalkan solat. Kata Rasul, jangan kamu berpaling dari solatmu kalau hanya mendengar suara perut. Kecuali kalau sudah keluar dan terdengar ledakannya. Ya, kentutnya sudah kedengar gitu ya, dor gitu ya, atau baunya nampak ke hidung, nah, berarti jelas kentutnya. Tapi kalau suara perut jangan, itu waswas setan, dari setan atau jin namanya walhan. Atau ketika tidak berhasil lewat perut, masuk ke pikiran, kemudian mengingatkan benda-benda atau janji-janji yang di luar sholat tidak ingat. Oh iya, hari ini kan ada janji, padahal lagi sholat. Ketika luar sholat tidak ingat janji itu. Ketika luar sholat tidak tahu benda di mana. Ketika sholat kau tahu, oh iya, letakkan di dapur, bego kali aku katanya. Kan itu ya. Ya, jadi itu namanya walhan. Kemudian ada namanya, apa namanya, selain walhan namanya zalnabun. Zalnabur. Ini biasanya jin yang suka dorong-dorong manusia untuk dusta. Ya, supaya berdusta, masuk ke pasar-pasar gitu ya, masuk ke pedagang sayur, ke pedagang daging, ke pedagang macam-macam, suruh sumpah dalam rangka mendustakan, atau suruh ganjil-ganjil aja timbangan itu, ya kurangi aja meteran itu gitu ya, kurangi aja takaran itu. Pokoknya dibuat dusta-dusta, itu namanya jin zalnabur gitu ya. Itu biasanya suruh sumpah-sumpah dan suruh dusta. Nah, itu banyak di pasar itu yang satu ini. Kemudian juga ada namanya a'war. Ya. A'war ini biasanya yuthiru syahwat wa yuzayyanu fi'lu zina. Dia biasanya membangkitkan syahwat, kemudian menghiasi perbuatan zina. Ya, jadi dorong-dorong untuk supaya berbuat zina, mungkin zina pandangan, disuruh nengok handphone lama-lama gitu, entah apa yang ditonton gitu ya. Kemudian berkhalwat di situ lama-lama di kamar mandi, ngapain lah lama-lama di kamar mandi gitu ya. Jadi ini zin namanya disebut a'war gitu ya. Kemudian juga ada namanya dasim. Ada namanya dasim di sini. Itu nama jin tuh. Pak Dasim ya. Dasim ini juga yuthirul fitnata bainal azwaj. Nah, itu yang suka dorong-dorong suami istri suruh tengkar. Ya, biasanya masuk ke was-was ke istri-istri, istri-istri antum biasanya. Ini Pak Dasim ini masuk ke istri-istri antum disuruh cerewet gitu ya sama antum supaya antum kesel gitu ya. Disuruh ngwas-wasin, minta tambah belanjanya gitu ya. Disuruh nengok istri tetangga banyak emasnya gitu. Gitu. Oh ya, si Dasim ini itu tugasnya tuh ya. Dia suka ngasih was-was gitu. Kemudian juga ada namanya Lakis. Lakis ini min banati iblis. Dia termasuk anak-anak perempuan iblis yang mengganggu wanita-wanita untuk supaya melakukan kemungkaran. Ya, terkadang masuk ke wanita-wanita akhirnya tidak mau nikah. Ya, itu masuk pada jin al-ashik namanya. Jadi orang yang sudah 40 tahun, biasanya perempuan sudah mapan, sudah punya pekerjaan, itu tidak mau nikah. Ah, ngapain susah gitu ya kan? Kalau saya nikah, harta saya habis dimakan suami saya. Gitu ya kan? Jadi ada orang-orang yang tidak mau nikah tuh. Ya, yang laki-laki juga sama ya, nanti kemasukan jin ini. Kemudian ada namanya jin ini ad-dahar. Ad-dahar yu'dhil bashar fi ahlamihim wa yurawwihum, ya, wa yurawwihum. Jadi yu'dhil bashar fi ahlamihim wa yurawwihum. Jadi ad-dahar ini dia nama jin yang suka masuk ke mimpi-mimpi orang. Ya, kemudian menakut-nakuti dalam mimpinya tuh. Dimasuk dalam mimpi itu. Kemudian dia membuat dalam mimpinya seolah jadi gendarwo gitu ya. Kemudian jadi binatang-binatang buas gitu ya. Pokoknya dia menakut-nakuti dalam mimpinya. Makanya mimpi basah sekalipun itu bukan dari Allah, bukan mimpi baik mimpi basah itu. Mimpi basah itu dari setan. Makanya para nabi tidak pernah mimpi basah.
Ya. Tidak ada satupun Nabi yang mimpi basah. Kenapa? Karena mimpi basah maksudnya mimpi berhubungan suami istri dalam mimpi itu. Itu dari setan. Terkadang kiriman sihir. Pamannya antum dalam mimpi gitu kan. Menggauli tetangga antum. Diceritakan pula sama istri. Kacau antum ini. Jangan diceritakan sama istri. Dek, semalam saya menggauli tetangga sebelah. Masalah itu ya. Jangan diceritakan. Itu mimpi buruk, jangan diceritakan. Ya, itu namanya dahar itu. Kalau dahar orang Sunda ya makan. Maksudnya dahar di sini nama jin. Ada namanya jin itu tamrih. Ya, itu yunsyirul kasal. Wa adamul qudrati 'alal qiyam bil wajibat. Nah, si tamrih ini dia masuk ke manusia membuat malas ibadah. Kemudian tidak mau melakukan hal-hal yang wajib. Dia malas salat gitu ya. Pokoknya malas berbuat baik sama orang tua, pokoknya yang wajib-wajib itu malas dia melakukannya. Termasuk juga ada namanya jin namanya sabrun ya. Atau sabar ya. Pakai sa. Yusaidu ala latmil waji. Itu dorong-dorong orang untuk mukul. Kalau mukul itu pukul wajah, pukul wajah. Makanya dalam Islam tidak boleh mukul wajah. Kata Rasulullah, tadribil wajah. Jangan pukul wajah. Dalam kondisi apapun suami marah sama istri, jangan pukul wajah. Pukul yang lainnya saja. Ya, jangan wajahnya. Ya. Kemudian juga ada namanya miklas. Miklas ini yuqiul adawata wal baghdha bainan nas. Dia suka nyulut kompor dia supaya orang musuhan, supaya orang kemudian bertengkar gitu ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah ini penamaan-penamaan seperti ini secara nas Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW memang tidak ada. Tapi tercantum dalam kitab yang jadikan rujukan para dukun seperti Samsul Ma'arif, kemudian kitab-kitab yang semakna yang sudah saya jelaskan ke antum. Lah nama-nama inilah yang kemudian dipanggil-panggil mereka itu. Ya, nama-nama jin inilah untuk kemudian memanggil mereka dan menolong keinginannya. Makanya tidak boleh seseorang itu memanggil-manggil kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga yang kalau kita mengacu kepada nas-nas ya Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas ya, nama-nama jin itu adalah pertama jin Al-Qarin itu sudah jelas. Berdasarkan nas memang ada namanya jin Al-Qarin. Ya memang yang tidak lepas daripada manusia jin itu memberikan was-was untuk melakukan kejahatan. Ada namanya jin itu Al-Khubthu wal-Khaba'ith. Ya, makanya kalau kita masuk kamar mandi, kita disuruh berlindung dari al-khubthu wal khaba'is kan? Al-khubthu itu artinya jin laki-laki, al-khaba'is jin perempuan. Jadi kalau yang masuk laki-laki digoda al-khaba'is perempuan. Kalau yang masuk perempuan digoda al-khubthu jin laki-laki. Kalau yang masuk bencong, digoda dua-duanya. Baik. Jadi ini sudah jelas ada al-khubsu al-khaba'is. Atau umpamanya jin yang disebutkan yang jelas-jelas gitu ya berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya apa ya? Jin hammam tadi sudah jelas ya, kamar mandi. Atau jin al-ashiq. Ya, jin al-ashiq ini jin yang suka membuat anak muda tidak mau kawin, perempuan tidak mau kawin gitu ya, kemudian dihayalkan untuk maksiat. Ya, anak-anak muda memilih maksiat dibandingkan menikah. Ya, dibandingkan menikah itu karena kemasukan jin al-ashiq namanya. Nah, itu juga dibahas oleh para ulama dan lain sebagainya. Artinya ketika kita menetapkan tentang nama-nama dan syaitan dan jin, sebaiknya karena mereka adalah alam gaib, kita tidak pernah bersentuhan dengan mereka ya. Karena buat apa? Kehidupan mereka sudah berbeda dengan kehidupan kita, lalu untuk apa kita bersentuhan dengan mereka kan? Karena biasanya yang bersentuhan dengan kalangan jin itu adalah mereka para dukun, karena para dukun itu mengaku hal gaib. Dan orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib itu ada dua
macam. Pertama, menggunakan jasa setan, istihdamu syayatin, dan mereka lah musuh para nabi, ataupun sok tahu ilmu gaib, tidak menggunakan setan, dan mereka para dajjal, para penipu. Ya, itu saja kan itunya. Karena, tapi masalahnya dukun-dukun sekarang tidak mau dibilang dukun. Sepersis kayak riba gitu ya. Jangan dibilang riba, bunga bank gitu. Jangan dibilang khamar, jus, jeruk gitu ya. Tapi dimakan teler dia kan. Jangan dibilang dukun, bilang aja orang pintar gitu ya. Jadi kadang-kadang disamar-samarkan ya, emang begitu. Kebatilan itu harus disamarkan supaya manusia terperangkap dalam kebatilan.